Umin. Yang ini. Intro box yang baru. Tetapi kali ini, aku rasanya, jomlah kita tengoklah. Oh, okey. Ini adalah dia punya itu Umin V6 adjustable power, dia punya close port system lah. Okey. Dekat sini dia ada tunjuk dia punya device punya color, ada sunset purple, avocado green, macam-macam color dekat sini. Total ada 8 jenis color. Okey. Lepas tu sini pula adalah dia punya flavor profile. Mereka ada fruity, dia ada 10 jenis. Lepas tu drinks dia ada 6 jenis. Lepas tu tea dia ada 4 jenis. So, kita tengok dekat sini pula. Dekat sini dia ada bagi satu device ni. So, device kali ini untuk Umin ni, aku rasanya dia tak keluarkan device tau. Sekarang mereka ada keluarkan device. Device-nya agak kecil. Tak besar, sangat kecil saja. Macam mana pun Ezra nak try beberapa flavor lah. Kita pick dia punya Yakult. Yakult, tengok dia punya kotak ni sangat cantik tau. Okey, dia sebiji-sebiji macam ini saja. Senang saja. Dia adalah Infinity compatible lah. Korang tengok pun sudah tahu dia punya design lah. Infinity compatible. Cartridge ni adalah 2.5 ml. Yakult, dia tulis Yakult. Nampak tak? Y-A-K-U-U-T. Yakult. Hui, cantik dia punya color ni. So, kita try pop 3 kali. Mana tahu dia ada boleh adjust wattage kan? Tak ada. Okey, dia cuma tak ada. Simple sahaja device ni. So, ada lagi flavor yuzu. Yuzu lemon. Lime. Flavor yang Adrian suka lah. Flavor yang macam ni lah. Dia ada lychee, cola, grape. Banyak lah. Banyak flavor yang syok-syok. Dia ada soya lagi. Soy milk. Steady ya, geng. Memang steady ya. Gila flavor ni. Pepako. Ini dah macam flavor apa tau? Flavor ubat batuk. Pepako. Kita try tengok. Kita try tengok. Okey, kita try. So, hey yo kawan-kawan sekalian. Apa macam guys? Okey, hari ni Ezra nak review tentang Umin punya close port lah. Close port ni dia total dekat sini ya, korang boleh baca senang sedikit lah. Dia ada 20 jenis flavor bagi korang pilih. Flavor dia punya profile dia tak macam banyak orang dia suka keluarkan mango ataupun grape macam ini. Yang ini dia special sedikit. Dia special. Okey, Ezra bagi korang tahu. Fruity, dia ada lychee, biasalah. Okey, mint, biasa sedikit lah. Okey, grape, biasa jugalah. Peach, normal lah. Okay? Untuk close pot. Okay? Dia ada lime. Okay? Green apple. Lepas tu watermelon, okay lah. Biasalah. Okay? Pineapple mixed fruit. Lepas tu yuzu. Guava. Yang drinks dia ada cola. Pepako. Pepako. King Tong Ning Ching Yang Pepako. Orang dulu yang dulu kanak-kanak masa batuk punya masa ada minum itu Pepako kan. Dia ada soy milk, Yakult, lepas tu mineral water, isotonic drinks dia macam 100 plus lah. Okey, lepas tu yang tea series dia ada honey jasmine, peach oolong, teh kuan ying, long jing tea. So hari ni Adrian pick beberapa flavor lah. Okey, kita try yang the first one adalah dia punya Yakult flavor. Okey, close pot ini untuk dia punya Yakult ini dia tak manis langsung. Apa yang Adrian suka? Setengah orang dia suka tak manis punya flavor. Yang ini memang tak manis. Okey, untuk close pot dia memang tak manis. Dia pakai ceramic coils. Ceramic coils, okey, dia tak manis. Dia punya flavor ni dia memang bagi Yakult punya flavor yang sejuk tetapi flavor manis absorption tu dia tak bagi banyak. Okey. So dia akan sentiasa refreshing flavor ni. Wattage dia pun okey. Dia tak terlalu high wattage. Dia masih kena pump beberapa saat. Okay. Kalau korang pump around 2 saat, tengok lah. Asapnya macam ni. Kalau korang pump lama sikit, korang pun tidak akan rasa susah di dalam kerongkong korang. Okay. Sebab dia punya flavor ni, dia punya strength tak tinggi sangat. Layan, okay, pump around 4 second pun tak ada apa. Dia 3%. Okay? So, flavor Yakult ni memang thumbs up. Best, dia tak manis. Okay, geng, dekat sini ada lagi. Kita try dia punya flavor yang lain lah. Pepako, kita try dia. Flavor macam-macam. So, buka. Ambil keluar silikon. So, Pepako punya flavor. Steady, siot. Dia macam ada sedikit ubat batuk punya flavor. Okay? Tetapi dia bukan ubat batuk lah. Kalau korang berasa kahak ataupun batuk, ini tidak membantu lah. Dia cuma flavoring profile.
flavoring profile. Dia actually adalah campuran flavor yang lain. Macam example flavor yang mint dengan flavor yang macam ada honey, ada flavor yang macam bau almond. Lebih kurang macam ni. So mereka test flavor ni, dia lebih kurang sama dengan ubat batuk Peipako tu yang Cina punya. So dia dinamakan Peipako, senang sedikit. Tengok dia ada warna-warna tukar device ni kan, masa kurang hisap kan tengok. Dia tukar warna, nampak tak? Biru, lepas tu tukar warna-warna lain. So flavor ini untuk Umin ni, Peipako ni, dia berasa 80% macam Peipako. Sejuk punya flavor, tak throat hit, tak manis. Okay, kita try dia punya lime tengok. Tengok adakah basam ke, manis ke, tak manis ke. Sini dia tulis lime, dia punya flavor profile dia tulis dekat sini, lime. So kita masukkan. Okay, jom kita try. Syok. Dia punya base tu sangat syok. Base bermaksudnya untuk dia punya, sebelum dia add on flavor ataupun add on kemanisan ataupun kemasapan tu, dia punya base flavor tu semuanya sama, cuma flavor profile tak sama. Dia punya base, dia punya cooling, dia punya VGPG tu memang sangat-sangat refresh. Okay, sangat-sangat syok lah. Lime taste yang tak manis, yang tak masam, cuma ada lime flavor. So yang last kali Adrian nak try dia punya yuzu. Yuzu ni dia ada beberapa jenis tau. Yuzu ni kalau tak salah saya dia daripada Jepun. Jepun kan? Yuzu, korang komen dekat bawah. Dia macam calamansi. Dia macam orange tetapi bukan orange, dia macam lemon, macam limau. Oh, dia lain sikit. Flavor ni dia bagi satu flavor yang lebih kuat daripada lemon. Dia ada dia punya citrus punchy taste tu, lebih macam kepada lebih masam sedikit. Walaupun flavor ini dia tak rasa masam, tetapi macam mana pun dia lebih kuat daripada lemon. Dia punya taste ni. Lime. Lemon lime dia lebih kuat. Yuzu ni dia lebih kuat. Yang ini syok. Okay, nak compare dengan lime. Dua-dua ni pun okey, tetapi kalau nak lebih kuat dia punya flavor, yuzu lebih kuat. Yang ini lebih syok lah. Okey, bagi Adrian lah. Ada lagi, apa kata kita try yang last kali lah. Kita try yang pineapple mixed fruit. Kita try yang last kali, pineapple mixed fruit. Dia tak ada satu pun yang Adrian boleh dapat kemanisan tu. Dia semua ni, dia punya flavor profile ni tak manis. Setengah orang dia memang suka tak manis. Sebab manis-manis tu kadang-kadang muak juga. Bagi certain orang dia tak boleh hisap manis. Okay, so untuk yang ini kita try. Mixed fruit. Pineapple mixed fruit. Okay, yang ini pun actually dia punya manis tu, dia tak manis. Dia punya manis didatangkan daripada dia punya pineapple taste, masam. Lepas tu mixed fruit ada sedikit kemanisan macam ini saja. Okay? So, banyak flavor korang boleh pilih. Untuk Umin punya close spot ni, namanya V6 lah. Okay, Umin V6. Lepas tu dia ada 8 jenis color yang korang boleh pilih. Banyak flavor yang special-special yang korang boleh pilih. Device ni, bateri mAh, Adrian tak tahu banyak sangat. Dia nampak sangat kecil saja. Macam mana pun dia boleh charge dekat bawah. Dia ada LED. Berwarna-warni lah. Hijau, biru macam ni. Tukar color macam ni. Flavornya tak manis. Sejuk tak manis. Okay, so sampai sini saja Adrian nak bagi tahu sama korang tentang Umin V6 punya close pot ini. Kita jumpa di next videos. Arigatou. Kamsahamnida. Bye bye.